sosok Fauzia Nur Imaniar ajak joget Jokowi diomeli pas pampres. Sempat dikira artis, wanita viral yang ajak Jokowi joget hingga dimarahi pas pampres ternyata bukan selebritis. Momen itu terjadi di acara Malam Apresiasi Nusantara di Titik Nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 22 September 2023. Lalu, sebenarnya siapa sih sosok wanita tersebut? Sejumlah warganet menduga sosok tersebut bukan artis melainkan seorang pembawa acara berita di salah satu stasiun TV swasta. Wanita tersebut berinisial FNI yang saat ini akun Instagramnya sudah dikunci. Sebelum wanita berinisial FNI muncul, netizen sempat salah sasaran menuduh sosok Rizky Sulistiyowati sebagai perempuan di video itu. Rizky Sulistiyowati yang seorang penyanyi sekaligus MC akhirnya buka suara dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan tegas, Rizky Sulistiyowati menyebut artis yang mengajak Presiden Jokowi berjoget bukan dirinya. Rizky Sulistiyowati bahkan menegaskan tidak menghadiri acara Malam Apresiasi Nusantara. Kendati begitu, Rizky membenarkan dirinya berada di IKN untuk jadi MC dan hadir di acara Glamping Dinner. Walau begitu, Rizky Sulistiyowati menegaskan dirinya tidak merasa marah. Rizky lalu mengajak netizen untuk lebih berpikiran positif. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui persis siapa sebenarnya wanita yang mengajak Jokowi berjoget hingga dimarahi pas pampres. Namun, banyak netizen yang menduga wanita tersebut adalah presenter acara berita berinisial FNI.